Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Ren Z. Sekarang adalah hari kedua kegiatan saya di Makassar. Mari kita saksikan. Cek. Kalau kita melihat parameter validasi nasional itu kurang lebih ada 40 parameter planet di sekitarnya tidak mendapatkan energi. Dan apa yang terjadi? Kalau lamar belum tentu jadi terasa khawatir. Persoalannya adalah 2020 Desember tanggal 21 dari saya wajib, tapi tidak ada ijazah yang keluar tentang melakukan itu yang bisa untuk dilaksanakan. Jadi tidak bisa. Hanya bisa digunakan untuk cek dan punya. Update berarti update CRS, aktivitas, sama nilai, dan seterusnya. Berarti pimpinan BTS harus memikirkan berapa biaya tambahan untuk operator. Ya toh? Kalau ada yang melakukan pertukaran kelas di Papua atau di Flores, itu namanya itu pelanggaran. Pertukaran pelanggaran biasanya mungkin teman-teman pernah ada dosen-dosen pernah mengikuti. Pertama, diploma dan sarjana dibatasi, SKS-nya hanya ada 24 SKS. Ya, ada yang bermasalah dengan ini? Katakan 3 SKS. Nah, biasanya di kelas ternyata 2 dosennya kita bagi 2, satu yang tidak bagi 2, satu yang tidak bagi 2. Nah, ini mungkin tidak bisa lagi. Jadi itu harus dilakukan. Jadi sebenarnya energi itu tidak bisa sampai ke situ. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat bagaimana kegiatan di hari kedua ini sampai tadi penutupan, dan juga alhamdulillah lancar dari awal sampai akhir kegiatan ini di hari kedua. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian-kalian semua yang sudah menonton video ini, sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat dukungannya terus untuk video saya. Lupa juga terima kasih kepada kedua orang tua Allah semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.